tak suka ikan ni. Sebab ikan ni kita bukan bela dia, dia datang sendiri. Nama dia ikan sumpit. Ikan sumpit di sini ikan yang tinggal dalam kawasan Paya Bakau. Jadi sungai tadi banyak. Oh ya ke? Balik sana pergi dalam kawasan mangrove, ambil roti satu buah di pokok. Tunggu tengok. Dia tembak tak tembak? Tunggu tengok. Oh dia tembak? Ya, saya tunggu tengok. Tembak. Ikan apa? Ikan apa? Ikan sumpit. Sumpit, sumpit. Oi. Ha, nama dia ikan sumpit. Dia tinggal dalam kawasan Paya Bakau. Adik kakak tak pernah tengok macam ni. Jadi pergi adik kakak tahu kata ikan sumpit. Itulah perbuatan dia. Itulah sebab nanam yang dinamakan ikan sumpit. Orang tua-tua kita bagi nama tu memang tepat dah. Jangan ya. Apa dia sumpit? Ayam saja kak. Dia sumpit patung apa semua. Ha, dia sumpit patung. Patung terbang pun dia sumpit kak. Anak-anak dia okey. Bukan banyak jenis kak, bukan sejenis yang tu. Banyak jenis. Oi, laju tembak. Tapi yang tembak tu jangan jatuh kak. Banyak lagi yang makan. Bukan saya nak kempen, bukan. Tapi nak tahu bagi tahu ya. Oh boy, pandai eh. Orang Langkawi sendiri, orang kampung sendiri pun tak biasa tengok ikan tembak macam ni. Depa tahu kata ikan sumpit ikan tembak. Tapi depa tak boleh tengok sebab dia takut dengan orang. Tapi di sini orang boleh ikan tembak, jaga dek. Ya, sakit lah papa. Tak boleh, tak boleh, jangan takut, tak bahaya. Bukan ada racun, bukan ada apa, cuma air biasa saja. Dia kalau tahu roti baru dia sumpit ke tak? Tak roti dia sumpit tu. Itu roti je tu. Kak, dia bukan roti saja kak, yang sebenarnya dia suka tembak serangga. Itu yang sebenarnya tembak kaki saya. Patung, patung kan. Patung kah, lipah kah, serangga kah, semut kah dia akan tembak. Kak, apa pasal tembak saya kat bawah ni? Hai. Dia nak, ini kita bagi roti sebab roti ni warna putih. Dia suka benda yang warna putih. Bukan saja roti, jari kita dia akan tembak, jaga. Cincin, kita pakai cincin dia akan tembak. Bukan macam tu, dek. Adik, bukan macam tu, dek. Bukan macam tu, dek. Lagi tu dia tahu kita tipu dia. Oh, iya kau? Ah, dia tahu kita tipu dia. Apa dia kalau kita... Dia tipu macam tu. Dia nampak tangan kita. Cari jalan jangan bagi nampak tangan kita. Contoh kata. Pandai tu sumpit ni. Adik, kak. Dia sumpit kerana dia nampak roti? Ya, dia nampak roti sebab warna putih dia. Adik, tak macam ni, dek. Cuba tengok. Haa, cuba tak. Mungkin dia tak kuat. Cuba macam ni, dek. Adik. Nah, cuba suar. Jangan bagi nampak ni macam ni, dek. Macam ni. Jangan takut. Bagi. Macam ni, dek. Okay, jangan bagi nampak tangan. Pandai sumpit dah. Macam mana? Sakit tak? Haa, sudah boleh tembak tangan ni. Apa ni lah, apa? Tangan baju boleh tembak. Ramai-ramai yang terbang boleh tembak kak. Kamera ni boleh suka. Sebab dia nampak kilat. Kamera ni, dia nampak kilat. Ikan ni tak besar macam ni aja saya dia. Kak, cuba tengok kak. Beri tembak kak. Dah tahu lah. Okey, kan dia tengok. Dia bukan raja nama-nama ikan sumpit. Dia tahu kan ikan ni. Tapi belum. Belum tengok aja. Sampai poin kat ni lah. Belum sampai poin kat ni. Ni memang terkurung ke apa? Tak kak. Bukan sangkang lah. Oh, sumpit kak. Ikan masuk, ikan keluar. Sebab tu orang putih, semua pelancong barat, dia apa tahu dah, cuma dia orang datang sini tengok ke sini je. Selalu kita tengok dalam National Geographic ada kan? Ada. Dia kadang-kadang dia putih ni, lepas kengah penuh ni. Tak lagi ya? Ya, tengok tinggal darah kan? Tak, tak. Dia tak bahaya. Dia tak lagi. Adik, cuba sekali. Suar. Ini orang utara ni. Suar. Ikan, ingat satu, ikan tak bahaya. Bagi kecil sikit roti. Kalau perempuan cepat dapat ikan. Ya. Cepat. Sebab jari perempuan kecil. Oh ya. Adik bawa lagi dek. Tinggi sangat. Bawa lagi dek. Oh, tinggi. Oh, tembak. Tinggi dia tembak. Dia lambat tak sampai. Bawa lagi. Sikit lagi. Sikit lagi dek. Sikit lagi dek adik. Bawa lagi. Ha. Oh, tak sampai. Jangan takut. Tak sakit. Sakit pun dok. Bagi ya. Dia macam tu. Push. Bagi dia tinggi sikit. Jangan size tak biasa. Lambat. Oh. Oh. Ikan selat kau lah. Mungkin dia tidur lah. Apa besar sangat tu. Jadi dia pakai banyak tu. Bagi tinggi sikit. Dia duduk in. Ah, Alfa tengok. Dia ketokak lah. Dia tak boleh main ikan pari juga. Tinggi. Okay, take off. Saya dah ambil. Dia buat. Oh. Ayuh. Ini pun yang murah ni. Tung ke cek dah. Dia hati lah. Wah, mana susu lah, Habi. Ini susu lah. Beri fizik susu lah. Hahaha.
Dulu lampu masuk. Apa tu tu ada? Lagi aku cakap tak. Dia siomel. Seksi, seksi. Dia lincin sikit. Dia tak sengat kan? Dia tak sengat. Cuma gigi tajam lah. Gigi tajam lah. Tapi dah sakit lah kan? Rasa juga sakit. Okey, ayak lah. Ni belut apa? Belut, belut, belut laut ke? Ya. Macam mana nak pegang? Bori il. Bori il. Dia duduk sini lah. Dia duduk macam ni kau sana lah. Dia ada kat sini lah. Macam laut ada kat laut juga. Dalam coral dia duduk lah. Oh, mah licinnya. Dia susah nak tangkap dia. Dia punya sisik, dia ada sisik ke? Tak ada. Aku tak arat. Dia punya ni pun tak arat tau. Macam mana nak pegang? Pegang. Lah. Dia pakai badan. Oi, licinnya. Licinnya. Kau yang licin tu? Dia pegang. Duduk ni. Sibuk hari mau sebab dia belum beli. Dia ni tiram. Macam daging lah. Mana dia? Dia muka dia mana? Ni muduk dia. Muduk dia ni. Berat. Hidup kan ni? Hidup. Hidup lah. Tak juga. Nak buka macam ni. Biaran dalam dia mesti arah. Ada push. Lemon kat sini tu. Hei, hei, hei. Tak apa. Dekat kau aku cepat. Saya ikatlah. Yo. Yo. Oi, pegang tu. Badan dia. Ni boleh makan ni? Boleh makan. Boleh makan tau. Belut. Belut. Ni, ni tengok dia buka. Ha? Ni. Kadang-kadang. Oh, bukan. Sakit sangat sebab dia tak ada gigi. Kesian. Memang gusi dia keras. Buat gigi pasir ke dia. Nak. Nak. Oh, belut dia macam belut orang. Habis? Belut. Penyambut tamu. Jalan kutu ni. Buat dia kan? Dan nak tolong satu tempat lah yang nak ambil gambar. Where? Yang banyak ah tu sekejap. Tak tahu banyak. Mana? Ah sat jangan dengan lari lah. Ni kamera nak ikut. Ni takut je. Anjing.
Kalau angin tak kuat, kita boleh sampai ke dalam.